Halo teman-teman, hari ini saya bersama Dedi Rajaria akan melakukan hunting di Sangkyo, di mana lokasi ini pada masa lalu pernah menjadi area pertambangan emas yang dilakukan oleh Kongsi Cina. Inilah saudara saya, Dedi Rajaria, yang tengah masuk ke hutan. Pada saat pertama datang, kami menemui seorang ibu yang sedang mencuci kain yang ia gunakan untuk menyaring emas dari pasir di aliran parit. Nggak, mana jam kok baru nih cuci? Mbak? Dari pagi aja, Pak? Oh. Nggak mana kali? Ini kali. Terlihat di sini bebatuan yang tersusun rapi bekas aktivitas penambangan emas oleh Kongsi Cina pada masa lalu. Oh, nalasok sedih nih. Biasa kak mani nyandul kak? Nyandul biasa? Kadang mani kate, kadang kati. Ya minggu mana kali nyual? Minggu. Kadang tiap abu nyual. Tiap abu nyual? Kadang nanti dan Lampung, kadang yang minggu. Oh. Di tengah kesulitan ekonomi dan mewabahnya virus corona saat ini, mendulang emas menjadi aktivitas yang cukup menjanjikan karena harga yang tinggi. Para pendulang emas ini menyebutkan emas yang mereka hasilkan dihargai hingga 650 sampai 660 ribu per gram. Dah nyandu deh hari kok? Tiap nunggu ya, Pak? Tiap nunggu ya lah. Berarti ini gakat lah kalau tiap nunggu ya nih. Dalam satu hari, para pendulang emas ini mengaku tidak mendapatkan hasil yang pasti, namun setidaknya mereka mampu memperoleh 100 hingga 200 mg per hari, yang artinya mereka menghasilkan 65.000 hingga 66.000 per harinya. Jadi dia udah kat nyandu deh, Pak. Biasa kak, mani hat kok biasa. Ya. Kadang enggak.